pisau untuk cabai. Kalau ada, sudah kupotong-potong dagingnya yang mentok itu dan kubumbui cabai. Biar dia tahu, aku ini bukan saja perempuan yang bisa menghias cabai, tapi juga perempuan yang bisa mengiris perempuan. Kenapa? Siapa perempuan itu? Untung saja saya tidak memegang pisau bungkus cabe. Hampir saja saya diiris dengan pisau cap garpu yang bapak beli dulu. Oh, tak apa-apa. Asal jangan aku yang bapak iris. Tapi Iba tak mau bapak direbutnya. Iba sudah mengusirnya dan tidak Iba perbolehkan lagi menginjakkan kaki di rumah ini. Sekarang kamu menangis lagi. Apa? Karena Iba tak mau jadi janda yang dicerai. Iba tak mau kehilangan laki. Apa saudara melihat cicak di situ? Tidak. Apa saudara ini polisi? Bukan, saya ini kusir. Bohong, pasti saudara ini polisi. Emang saya dari kantor polisi, tapi saya ini bukan polisi. Saya ini kusir. Ya, saya tahu. Anda pasti polisi reserse seperti kata orang itu kan? Yang tidak memakai pakaian dinas. Mana perempuan itu? Iya, saya tahu dia telah mengadukan saya karena saya telah mengusirnya. Biarpun begitu saya tidak takut. Saya tidak takut dengan siapapun yang melanggar hak saya. Apalagi hal itu menyangkut suami saya. Ya, dia itu menyangkut suami saya. Apa maksud saudara? Ingin bertemu dengan suami ibu. Ingin bertemu dengan suami saya? Iya. Dia tidak ada. Kalau begitu, bolehkah saya menunggu sampai dia datang? Kita ini orang timur. Tidak demikian cara saya menerima tamu. Kami memang para budik seperti yang dikatakan orang-orang kata di sana. Tapi kami tidak pernah mengadukan tetek bengek kepada polisi, kecuali masalah pembunuhan atau pencurian. Lagian, saya yakin polisi-polisi di daerah kami tidak akan meladeni perempuan macam dia. Dan saudara pasti bukan polisi di daerah kami. Memang benar. Kalau saya ditangkap atas pengaduan perempuan itu yang semuanya hanya omong kosong, saya terima. Dengan catatan, yang menangkap saya adalah polisi-polisi di daerah kami ini. Saya yang menangkap ibu? Tidak. Sungguh mati tidak. Malahan saya yang pernah ditangkap polisi. Suatu saya melakukan anak kecil yang sadar saya. Bu, kita ini orang timur. Saya tahu cara menghormati tamu-tamu saya. Tapi suami saya memesankan, jika ada tamu pria datang, jangan diterima kalau suami tidak ada di rumah. Tapi saya datang sini memang sebaik. Saya ini bukan lagi sembarangan. Saya juga bukan perempuan sembarangan. Suami saya sedang tidak ada di rumah. Dia ke stasiun. Oh, apa ke stasiun? Mau mencari perempuan jalan itu. Iya, dia memang benar-benar kayak putih kesiangan. Perempuan jalan? Siapakah namanya? Siapa namanya tidak penting disebut. Karena perempuan macam dia tidak pantas memiliki nama. Mereka hanya mengotori nama mereka dengan kelakuan mereka yang terkutuk. Oh, begitu. Jangan berlagak bodoh, Bu. Kau boleh menuduh saya perempuan judes. Boleh saja. Saya dari tadi pusing memikirkan nasib saya. Saya tidak peduli akan marah dengan Pak Polisi atau Pak Kapten. Saya kalau marah memang suka lupa diri. Memang begitu kalau cemburunya datang. Memang begitu. Saya dari tadi pusing memikirkan nasib saya. Semua perempuan pusing memikirkan kelakuan suaminya. Tiap hari saya sudah merajut baju anak saya yang bakal lahir. Begitu setianya saya. Tapi kalian laki-laki tidak pernah menghargai dan berterima kasih. Malah mengejek masakan istri kalian. Gula yang banyak santan lah. Ikan asin yang lewat asin lah. Mana ada ikan asin yang tidak asin? Semua ikan asin memang asin. Nah, tapi kalian para lelaki selalu saja mengejek masakan istri kalian. Kalau ikan asin yang lewat asin itu kesalahan pabrik, bukan kesalahan istri kalian. Iya, memang kesalahan pabrik-pabrik ya. Pabrik-pabrik itu mestinya diritual dulu, Bu. Orang dalamnya juga mesti diritual. Seperti kata-kata di koran. Ibu suka baca koran?
sialan. Dia tidak ada di stasiun. Balapan sepedaku kempes lagi. Polisi ini mencari bapak. Mana baju dinasmu kalau kau memang betul-betul polisi? Dia menyamar. Menyamar. Laki-laki mata keranjang memang suka menyamar kalau rumah ini orang. Berapa? Apa dia ini perempuan yang kau katakan itu? Saya ini bukan polisi. Saya ini pusir Benny. Diam kau. Aku tidak bertanya pada kau. Berapa? Apa dia ini perempuan berkumis yang kau katakan itu? Baru sekali seumur hidupku melihat perempuan berkumis dan rambutnya sepijang kuda. Memang saya sampai hari ini tahu dengan kuda, Pak. Bagaimana kau bisa tahu itu? Ternyata kau ini bukan hanya pandai kau dengan kuda, tapi juga pandai kau dengan bini orang. Barang, kau mulai membohongiku seperti juga biniku yang ke-6 dan ke-9. Kau memang betul-betul burung maraba. Diam-diam kau memakan padi. Saya tidak melakukan apa-apa, Pak. Bohong. Siapkan bajumu dan masukkan dalam keranjang sekarang. Tapi saya mau mengusirnya. Iya, saya usir. Kau memakan keranjang yang tolong. Kalau perempuan mengusir, itu tandanya pura-pura. Kenapa tidak kau bujuk terus sampai berhasil? Membujuk perempuan itu harus berangsur-angsur, tol. Bukannya sekali kau bujuk, langsung kau rampas. Saya tidak membujuknya. Saya ingin bertemu dengan Pak Tadio. Bapak sudah dikenal sampai ke kota. Saya kenal bahwa para asal jagoan. Tapi kau berangkat jagoan hari ini dengan pelakon. Kalau kau memang mau, akan aku buat kau mati sekalian. Bagaimana? Dia ini laki-laki jagoan. Iba tidak tahu. Dia polisi. Saya ini bukan polisi. Saya ini si Benny. Kalian berdua ini topo. Kenapa kalian tidak berhubung dulu soal kerjaan kau? Dan kau juga, Pak. Seharusnya kau tidak salah mengatakan padaku kalau dia ini laki-laki bukannya perempuan. Cukur dulu kumisnya dan panjangkan dulu rambutnya yang sepertinya muda itu. Baru kau katakan dia ini perempuan padaku bukannya laki-laki. Memang dasar berdebah, kan, kedua. Pergi dari aku. Kau tunggu. Kalau kau memang betul-betul laki-laki jantan, kau tunggu di luar sampai urusan saya